Tawuran di Jalan Giri Laya, 18 bocah diamankan. Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022, sekira pukul 0.30. Edi, warga sekitar, mengatakan dirinya melihat gerombolan bocah tersebut mondar-mandir di Jalan Giri Laya. Dia menduga mereka hendak melakukan aksi tawuran. Mereka mondar-mandir di jalan itu mas sebanyak 4 kali. Kalau jumlah orangnya banyak sekali mas, sampai-sampai tadi pengendara yang mau lewat saja tidak berani. Mereka membawa sarung tetapi kelihatannya dalamnya ada batu, ujarnya. Hal serupa dijelaskan oleh ulam warga sekitar. Dirinya menduga bahwa bocah tersebut hendak melakukan aksi tawuran. Kayaknya mau tawuran itu mas. Jumlah anaknya tadi kira-kira 50. Tadi ada motor sport lewat terus digas gitu, akhirnya mereka berpencar. Tak berselang lama petugas datang, mereka lali berpencar, tidak sampai sebagian dari mereka berlari di gang buntu. Ini saja yang tertangkap sama polisi tidak sampai separuhnya mas, tadi banyak sekali, tandasnya. Ketika petugas datang mereka melarikan diri masing-masing. Tadi ada banyak mas, sekitar 50 orang. Ketika saya datang bersama teman-teman ke lokasi menggunakan mobil, mereka melarikan diri masing-masing dan sebagian berlari di jalan Buet Tengah BT2. Mereka tidak bisa lari kemana-mana karena itu gang buntu. Beber Haris, anggota Satpol PP. Kanit Binmas Polsek Sawahan. Ibtu Hidayat membenarkan kejadian tersebut. Ya mas, ini mereka kita bawa ke Polsek Sawahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tandasnya saat ditemui di lokasi kejadian. Terima kasih sudah menonton channel kita.